Hai, Assalamualaikum. Bersama saya lagi channel di awal Asal Boleh Dari WMF Dynamic. Okey, pada video kali ni aku nak bercerita tentang wire yang untuk nak buat wiring ya. Sekarang aku berada di BPU Elektrik ah Bukit Pucung. Okey, kalau korang nak datang ke sini, nak tengok lampu, nak tengok kipas, water heater, exhaust fan, barang-barang peralatan untuk wiring, elektrik, apa semua ah. Korang boleh wish BPU Elektrik. Pada video kali ni, aku nak kongsikan adalah mengenai wire untuk membuat wiring rumah ataupun office ataupun pejabat korang. Tak kisahlah apa-apa pun. Sekarang ni dengan aku ni korang nampak adalah wire hijau, wire hitam, wire kuning, wire biru, wire merah. Okey, apa yang aku susun dekat sini ada 5 warna yang daripada brand Mega. Okey, apa yang aku nak cerita tentang wire ni? Bukan aku nak cerita tentang wire Mega ni, tapi aku nak cerita tentang kod warna yang ada pada wire. Kenapa wire ni colour dia berlainan. Kalau untuk wiring rumah elektrikal, kita ada basic dia adalah live, neutral dan earth lah. Macam mana kita nak tahu mana satu wire yang kita nak buat ni adalah wire live, wire neutral, wire bumi. Okey. Ramai orang keliru tentang warna-warna wire. Merah selalunya orang kenal, merah, hitam dengan hijau. Okey, hijau kebanyakannya orang memang kenal adalah pembumian. Tapi macam mana nak check wire live warna apa, wire neutral warna apa? Okey. Dekat sini 5-5 warna ni dia boleh jadi macam merah boleh jadi live, biru boleh jadi live, kuning boleh jadi live, hitam adalah neutral dan hijau ini adalah pembumian ya. Okey, aku akan cerita lebih detail warna-warna ni boleh jadi wire neutral ke, wire live ke, wire earth. Wire ni tak ada apa dulu, aku letak tepi saja je bawah lebih. Pertama sekali, kita nak kenal wire live. Okey, kalau single phase selalunya orang guna merah, hitam dan hijau. Okey, selalunya orang guna adalah 3 warna ni adalah untuk membuat wiring yang single phase ah. Bolehkah aku nak buat, contohnya aku nak gantikan wire hijau ni kepada warna biru, boleh ke? Ataupun aku nak gantikan warna hijau tadi kepada warna kuning, boleh ke? Persoalan dia ya. Kalau katakan aku nak jadikan warna hitam ni, aku nak tukar, kalau kata merah, ada kuning, bolehkah aku nak buat wire kuning ni sebagai neutral? Okey? Ataupun warna biru ni sebagai neutral, boleh ke? Ataupun wayar merah ni aku nak ganti dengan warna biru ataupun dengan warna kuning. Okey, boleh ke single phase kita nak buat wiring macam ni? Macam mana kita nak kenal kod-kod dia? Untuk wiring sebenarnya kita dah ada dia punya kod-kod warna asas dia untuk membuat wiring ya. Okey, aku terus terang dekat sini aku kenalkan korang mana dulu wayar bumi. Wayar bumi, kalau korang tahu, kalau wayar hijau, mesti orang cakap hijau ini adalah bumi ya. Boleh ke wayar lain lagi, wayar kuning, hitam, merah dengan biru, dia boleh jadikan ganti dengan warna hijau ni? Okey, untuk wayar bumi ada 2 warna sahaja yang bolehkan kita ganti menjadikan wayar bumi. Wayar kuning boleh kita jadikan sebagai pembumian. Contohnya wayar hijau ni tak ada, kita ada wayar kuning sahaja, kita boleh gunakan wayar kuning ni sebagai pembumian ya. Okey. Lagi 3 color ni tak boleh jadi sebagai pembumian ya. Kalau kita mengikutkan kod-kod jadual dia, yang 3 warna ni tak boleh nak jadikan pembumian. Contohnya kalau korang tengok wiring tu ada merah, hitam dengan kuning. Kuning itu adalah pembumian ya. Okey, selesai untuk pembumian. Okey, kita cerita pula pasal wire neutral. Kebanyakan neutralnya kita akan pakai warna hitam lah. Warna neutral sebenarnya boleh jadi dengan color biru lah. Kalau korang tengok wire biru ni ada dalam wiring korang, rumah korang, korang jangan rasa pelik lah. Sebab wire biru ni adalah wire neutral. Okey, kalau korang tengok set macam ni, biru, merah dengan hijau, korang jangan pelik lah. Sebab wayar biru ni boleh jadi neutral lah. Dia automatik kalau korang buat wiring saja, kalau korang tengok kod-kod warna dia, dia akan jadi wayar biru automatik akan jadi neutral lah. Okay, 2 sahaja warna yang boleh jadi untuk neutral lah. Hitam dan biru sahaja.
untuk live, selalunya orang pakai untuk live adalah warna merah. Okey, warna merah ni adalah untuk live. Untuk live ni, wayar mana lagi yang boleh jadi wayar live adalah warna biru. Warna biru ni selalunya kita pakai untuk live dan warna kuning pun kita pakai untuk live. Tiga warna ni selalunya kita pakai untuk buat wiring wayar live lah. Selalunya orang pakai buat wiring, korang tengok sini tiga ini adalah untuk wayar live. Kalau three phase red yellow blue adalah untuk wayar live lah. Dan hitam dipasang untuk wayar neutral. Itu adalah untuk three phase lah. Okey. Baik, kalau three phase dia mesti kena menggunakan tiga-tiga warna ini ya, untuk mengasingkan bahagian-bahagian dalam rumah, bahagian mana untuk memudahkan kita trace. Kalau three phase kita tak ada masalah tau. Kita hanya pakai tiga warna saja tak ada masalah. Contohnya warna hitam, hijau dengan kuning. Tak ada masalah. Semua satu rumah korang nak buat pakai tiga warna saja ni pun tak ada masalah. Tak menyalahi undang-undang. Tapi untuk elektrikal buat kerja, kalau korang nak trace wayar mana, memang agak susah kepada pekerja yang akan datang kemudian hari untuk dia punya trace. Contoh kalau plug daripada satu bilik dia bermasalah, bila kita buka dia punya plug tu, kita tengok wayar dia colour kuning. Bila kita pergi DB, kalau kita tengok DB tu semua warna kuning, macam mana korang nak cari mana satu yang wayar yang kita nak target kan? Kalau ada 40 MCB, macam mana korang nak target yang mana satu yang masalah tadi? Okey, jadi kalau korang guna tiga-tiga warna, red, yellow, blue. Jadi kalau tadi kalau soket yang pertama tu kuning tu, kalau korang dah tengok wayar soket selalunya 2.5. Pergi pada DB, kita cari je bahagian warna kuning dan kita tengok wayar soket pada MCB 20M ataupun 32M. Lepas tu tengok wayar saiz dia, selalunya soket 2.5mm dan kat situ kita boleh kejar. Kalau katakan dekat DB tu ada 40 MCB, kalau dia dah bahagi kepada 3 warna, dia dah jadi dalam 12 ataupun 13 wayar sahaja. Takkan kita nak cari satu-satu, kalau 40 tu satu warna kuning, jahanamnya. Kalau wiring lama, aku sempat belajar yang dulu pakai hanya pakai hijau dengan hitam saja. Hitam ni boleh jadi light, boleh jadi neutral. Selalunya kita akan guna tiga warna lah. Kalau saya sendiri pun tak pernah lagi buat kerja pakai dua wayar. Selalunya kalau aku buat wiring single phase pun, aku akan pakai tiga-tiga warna. Sebab apa? Sebab memudahkan kerja apabila nak trace masalah tu, wayar mana dan MCB mana yang perlu aku check. Okey? Itu untuk akan datang lah, memudahkan mana-mana technician lah. Okey, aku nak kongsikan korang. Dengan aku ni, ada tiga jenis wayar lah. Hijau ni adalah wayar mega. Okey, yang kedua ni adalah wire yang tak ada sirim ah. Okey, yang ni adalah MPC punya wire. MPC ni dia sirim juga tapi dia murah sikit daripada mega. Ketiga-tiga wire ni adalah 2.5mm. Okey, korang boleh tengok dekat sini. Nampak tak? Okey. Ketiga-tiga wire ni, kalau korang tengok bahagian lembar dia, bahagian dalam ni, korang nampak tak perbezaan dia? Yang sebelah sini adalah wayar yang tak ada sirim. Sebelah lagi, merah satu lagi ni ada sirim, brand MPC ya. Okey, yang hijau ni adalah wayar mega. Okey, perbezaan dia sangat ketara ya. Kau nak tahu, aku loret dia punya wayar ni, nanti korang tengok ah. Korang boleh nampak dekat sini. Okey, ketiga-tiga ni adalah wayar 2.5 ah. Okey, untuk wayar mega ni, dia punya pengalir dia, apa dia ni kita panggil pengalir sebab dia mengalirkan arus elektrik. Dia punya dawai dia agak besar, dia punya penebak agak nipis lah. Dia lebih besar, dia lebih kepada wayar bahagian dalam. Okey, untuk MPC, dia punya pengalir ni agak kecil sikit daripada wayar mega ni. Tapi dia punya penebak lagi besar daripada wayar mega tadi ya. Okey, untuk wayar tak ada sirim ni, dia punya pengalir sangat halus, lagi halus daripada yang MPC tadi yang ada sirim, dan dia punya penebat sangat besar. Kenapa wayar mega ni dia punya penebat ni agak nipis lah? Tak bahaya ke? Okey, dia punya penebat ni wayar mega, kalau korang tahu wayar mega adalah wayar nombor 1 lah untuk wiring. Ini wayar tak ada sirim, dia punya saiz dia adalah 2.5mm. Dia punya pengalir dia sama besar dengan wayar yang ada sirim 1.5. Okey, kalau korang nak buat renovation ataupun nak rewiring semula,
rumah anda, pastikan kontraktor menggunakan wire semua adalah sirim. Beza wire dia, beza wire ada sirim tak ada sirim, lebih kurang dalam RM50. Lebih kurang. Okey, sekian saja video aku kali ini. Harap bermanfaat. Jangan lupa share dan subscribe aku punya video. Terima kasih. Assalamualaikum.